hadir. Ini dapur seni Musina lagi berkunjung di saungnya Pak Haji Ipul sama Pak Haji Bu Haji Agus ya. Ini saungnya apa nih namanya? Saung Nyimas Melati. Nah, saya tadi sudah babacakan. Kalau istilah orang Banten namanya babacakan. Kalau orang Priangan potram. Mungkin teman-teman ada yang di Bali, ada yang di Nusa Tenggara namanya beda, tapi yang jelas makan makan. Kita habis makan-makan nih ininya nih. Tungkunya masih ada, teman-teman. Nah, oke, itu tungkunya. Teman-teman, sahabat Bonkla dimanapun berada, saya akan coba bikin tutorial bikin pohon kelapa. Ini bahannya sudah ada di sini dan kebetulan di sini pohon kelapa. Coba lihat pohon kelapanya tuh. Nah, itu pohon-pohon kelapanya sebagai bahan sudah potensial. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba praktek membuat bahan pohon kelapa di saung Nyimas Melati. Oke, kita lihat prosesnya. Ada bahan, ada materi bahan seperti ini sebaiknya untuk bahan bonkla memang bagusnya yang seperti ini. Kenapa baru muntuk orang sini ya? Kenapa kalau yang pendek ini potensial? Karena ini memperkecil kemungkinan akarnya patah. Sedangkan yang sudah besar begini, ini kemungkinan akarnya sudah banyak, apalagi yang seperti ini, teman-teman. Nah, yang seperti ini, ini kemungkinan nanti bisa mati kalau dikupas, karena sudah terlalu banyak akar yang keluar. Jadi sebaiknya, kalau mau ngupas, ini yang seperti ini. Ini akarnya dijamin belum banyak. Nah, ini juga mudah-mudahan nggak terlalu banyak akarnya sehingga bisa selamat. Nah, ada juga teknik yang seperti ini dikupasnya di segini sepotong karena akar nggak mungkin ada yang keluar ke sini. Nah, jadi dipotong segini, nanti batoknya dikerok, dipermis, simpen di pot seperti ini. Nah, tadi bagian atasnya hilang tapi bagian bawahnya jangan karena sudah banyak akarnya. Nah, oke, kita coba kupas yang ini dulu ya, yang kecil dulu kita kupas. Siapa yang mau kupasnya? Bapaknya dulu ya, kasih contoh dulu. Soalnya enggak cara ngupasnya ya. Oke, kan ini. Nah, rekan-rekan sahabat Bonkla, ini kita lagi sharing tadi sudah kupas. Ini namanya kalau di dunia perbonkelaan disebutnya minion karena kecil, dan yang bagus itu yang segini, bukan yang segini. Jadi makin kecil makin bagus, makin potensial karena nanti simpan di meja biasa. Nah, ini sahabat bonkla, seperti biasa setelah ini dikupas sebaiknya ini langsung dibeningkan ya, dikerik, diamplas, dan kalau bisa langsung dipernis atau dicat. Kenapa? Untuk menghindari pecah batok. Tapi kalau belum sempat, belum ada catnya atau pernisnya, kita nanti dibungkus sama kaos kaki bekas. Banyak kan kaos bekas anak-anak kan bekas. Nah, nanti disarungkan ya jika kupluk ya, gitu. Nanti dimasukkan ke sini pakai sistem kapiler. Oh iya. Ya, supaya ada kan airnya naik ke atas melalui kaos kaki. Nah, jadi ini dibersihkan ya. Baru nanti kita simpen di bekas air mineral. Nah, ini sebagai medianya. Kita akan menggunakan ini dengan media air. Ya, dengan media air dengan posisi terbalik. Ya. Kita akan coba bagaimana mengupas, setelah mengupas membersihkan supaya nilai estetiknya nanti keluar nih. Nah, jadi ini nih caranya. Diupayakan si batoknya itu jangan terluka. Ya, jadi hati-hati.
ya supaya tidak terluka. Jadi harus pelan-pelan gitu. Iya gitu Pak. Biar tetap memberikan nilai keindahan, karena membuat kera ini selain bagaimana kita melestarikan lingkungan, memberikan edukasi pada anak-anak, contohnya kepada teman-teman yang hobi tanaman, tanaman apa aja seperti buah-buahan, sebagai sama saja. Nah, jadi intinya Kang, jangan sampai kayak untuk kerajinan lah. Jadi batoknya harus kelihatan nanti kurang-kurang. Setelah diperlis akan kelihatan bagusnya. Nah ini karena ada akar. Jangan dibuang. Ya jangan dibuang dulu, biarkan untuk memberi kelembaban ke akarnya supaya akar juga nanti dia membelok, membelok ke arah air. Nah ini kan sudah ada tuh lagi. Nah, makanya kalau ini, kalau tunasnya sudah tinggi nggak bisa begini, susah digai pakai gai. Ya ini upayakan, karena ini proses ini pokoknya ngamplasnya sampai jadi ya, karena nanti kalau sudah panjang akarnya mah susah, susah ngamplasnya, akan susah sekali. Kalau ngecat itu kan gampang, tapi kalau amplasnya akarnya sudah panjang itu akan menyusahkan kita. Nah, jadi sebaiknya amplas ini sampai herang lah, sampai bening. Ini kasih minyak sayur, minyak sayuran supaya ini kotorannya. Nah ini sudah, bahannya sudah setengah jadi ya. Ini disengaja sabutnya ini jangan dibuang, nanti kalau sampai besar lah gitu ya, jangan dibuang agar si bonggol ini, akar ini lembab, penahan kapilernya, ada penahannya. Dan kecuali kalau nanti ini udah dipindah ke media tanah, baru bisa dibuang. Oke, nah setelah ini ya, bahannya gampang banget, hanya bekas air mineral. Ini kita potong, kita potong. Jadi kalau mau beli air sekarang usahakan beli airnya yang besar supaya nanti bisa dibuat pantun. Nah ini supaya posisinya nungging, jadi sebagian ininya dicowak, dicowak seetik. Nah, begini. Jadi simpan begini. Jadi udah tinggal airnya. Coba bawa airnya. Tinggal gini, ini kasih kaos kaki. Kalau kaos kakinya panjang masukin ke sini, sampai ke sini. Jadi di sumbuan. Gitu, iya, di sumbuan. Supaya naik. Jadi, iya. Nah, udah jadi, udah tinggal nyimpen iya. Gitu. Ini tinggal ngasih air. Ya, nah, kira-kira seperti ini. Ya, tinggal dikasih air ini. Udah langsung simpen ini pakai kaos kaki. Ada kaos kaki tuh di sisi kiri. Ya. Top. Ya.